bijak untuk menguis masuk hantaran lintang, hantaran rendah yang dilakukan oleh Marlon Alex James. Kalaulah Farhan dapat menghasilkan jaringan, pasti tidak tertekan. Namun kita lihat serangan yang dilakukan oleh pasukan ATM ini. Ya, satu tendangan yang cukup baik. Lorongan kepada Marlon dengan cepat dibaca oleh Kristi. Menunggu di situ. Lorongannya cukup baik. Antara silangnya cukup berkesan. Tertewas apik. Kita lihat di sana tidak berjaya menghalang-halangan ataupun lorongan yang dilakukan oleh Marlon ini. Apik lambat keluar untuk cuba memintas lorongan yang cuba dilakukan oleh Marlon Alex James tadi. Kristi.